Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Ketika musim hujan datang, tentu kita harus selalu siap sedia payung agar tidak kehujanan ya. Namun sebagian orang terkadang lupa untuk membawa payung maupun jas hujan. Alhasil, mereka memilih untuk segera mencari tempat perlindungan terdekat agar terhindar dari terpaan air hujan, seperti pinggiran toko atau rumah, di bawah pohon, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman perhatikan bahwa tidak semua tempat dapat menjadi tempat berteduh yang aman, terutama di dekat pohon. Mengapa bisa demikian? Ketika hujan, semua benda akan menjadi basah, tak terkecuali pohon-pohon yang berada di pinggir jalan sekalipun. Meskipun begitu, masih banyak orang yang memilih untuk berteduh di bawah pohon. Padahal hal tersebut sangat berbahaya, terutama ketika hujan disertai dengan petir. Para ahli menjelaskan, jika pohon menjadi pengantar listrik yang baik, terutama apabila pohon tersebut dalam kondisi basah. Selain itu, pohon yang mempunyai tinggi melebihi bangunan atau benda-benda lain yang berada di sekitar pohon, maka pohon tersebut akan menjadi sasaran utama petir. Pohon yang basah berubah menjadi konduktor atau dapat mengantarkan listrik dengan baik, terutama saat pohon tersebut sedang tersambar oleh petir. Sehingga, saat puncak pohon tersambar petir, secara otomatis terjadi aliran listrik yang menjalar dengan cepat hingga ke bagian akar pohon. Apabila terdapat orang yang berada di sekitar atau tepat berada di bawah pohon saat hujan tiba, besar kemungkinan akan terkena sambaran petir. Hampir sebagian kasus tersambar petir saat berada di bawah pohon berakhir dengan kematian. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration menyebutkan, jika peluang seseorang terkena sambaran petir sekitar 1 banding 10,5 juta orang. Meskipun angka tersebut dianggap cukup rendah, namun kita semua diharapkan untuk selalu waspada. Bahaya lain yang terjadi pada saat terjadi petir tidak hanya berteduh di bawah pohon saja. Berteduh di tempat terbuka seperti lapangan, alun-alun, sawah, taman, dan lain sebagainya, besar kemungkinan masih dapat tersambar oleh petir. Pemicunya adalah benda pengantar yang mempunyai posisi tinggi. Perlu diketahui, petir mempunyai sifat akan menyambar benda-benda penghantar yang tertinggi posisinya seperti antena yang terpasang sangat tinggi. Masuk ke dalam rumah atau ruangan adalah pilihan yang tepat saat terjadi hujan dan petir. Meskipun begitu, masih ada yang perlu diwaspadai. Yakni harus menghindari interaksi dengan perangkat yang berhubungan dengan listrik, sebab dikhawatirkan sambaran petir dapat masuk melewati aliran listrik. Telepon genggam yang sedang diisi dayanya juga dapat menjadi berbahaya. Aliran listrik yang tersambung pada telepon genggam bisa menjadi jalur masuk petir. BMKG memberikan beberapa saran untuk menghindari sambaran petir saat hujan. Antara lain, hindari untuk berlindung di bawah pohon ketika hujan. Pohon yang tersambar petir mempunyai energi yang dapat melompat ke arah tubuh. Jauhi bangunan tinggi seperti menara dan tiang listrik yang mudah tersambar petir. Apabila sedang mengendarai sepeda motor, segera berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. Apabila sedang berada di kolam renang, segera cari tempat berlindung, sebab petir dapat menghantarkan energi ke dalam air. Jika mendengar suara guntur, segera masuk ke dalam bangunan atau mobil apabila sedang berada di luar ruangan. Jangan berada di lapangan terbuka, sawah atau taman. Petir akan mencari tanah untuk melepaskan energinya. Jika sedang berteduh di luar ruangan, usahakan untuk atur jarak 3 hingga 5 meter dengan orang lain untuk menghindari lontaran energi ketika ada petir. Satu hal lagi yang dapat membahayakan diri kita saat sedang berteduh di bawah pohon ketika hujan, yakni rawan tertimpa ranting, batang pohon, atau bahkan pohon itu sendiri. Biasanya, hujan yang lebat tidak hanya datang dengan petir saja, namun juga dengan angin. Angin yang terlalu besar dapat dengan mudah merusak benda-benda, termasuk pohon besar sekalipun. Selain itu, umur pohon juga menjadi penyebab pohon dapat roboh sewaktu-waktu. Oleh karena itu, usahakan untuk menghindari berteduh di bawah pohon, terutama saat hujan. Demikian pembahasan mengenai bahaya berteduh di bawah pohon saat hujan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kamu ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!